Kita bertiga, saya ini Ari Lasso, ini Pak Yunski, dan ini pemain bass Ari Lasso. Kita bertiga penyintas COVID. Ya benar, memang gue kena COVID. Ngomber, ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngember. Ya benar, memang gue kena COVID. Pada suatu sore lah, jam 4 sore, itu ngerasa gak enak. Pagi. Kemudian rekaman sorenya. Rekaman, masih sebentar rekaman ya sama pemain keyboard kita, Maroy. Di studio sini ya tentunya, kalau di studio rekaman nyanyi pasti ya tentunya. Badan itu meriang. Meriang enak. Seperti biasanya. Oh iya. Meriang seperti biasa. Kayak yang mau apa masuk angin ya. 36,8, 36,9 lah. Segitulah. Mulai. Sumeng, greges. Besoknya bangun tidur, pakai dream. Sudah mulai di atas 37. Sikat obat. Cuman malamnya, hari itu pokoknya habis 3. Kalau sampai subuh ini nanti masih berlanjut ini mulai curiga aku. Nah, ternyata benar. Besoknya masih demam ya, makin tinggi demamnya. Ya udah. Bangun berarti hari ketiga aku gak enak, bangun tidur pagi pertama yang telah kita lakukan sama persis. Antigen. Sik. Jadi jangan, teman-teman jangan bilang juga bahwa antigen itu tidak akurat. Kita itu ngalamin sendiri. Ya kita itu ngalamin sendiri. Bahkan Yuyun tadi sebelum tes PCR juga. Rapid. Bener juga ya, rapid bener. Ya. Reaktif bener juga. Dua. Garis tipis dulu pertama. Garis tipis dulu ya? Iya. Di grup ya, aku pasti gak? Iya. Kok tapi lama-lama menebal. Lama-lama menebal, udah aku langsung mandi. Di hari itu aku gak demam, tapi aku udah siap. Aku udah siap-siap isoman. Udah aku isoman. Selama isoman itulah ternyata aku hasil CT-ku 15,9 dan 16,9 ya, kita hitung aja 16-17 yeah. Agak beda jauh sama kamu. Sebenarnya yang tak rasakan itu gak ada yang lain kecuali ini. Demam tinggi, Rut. Yun. Demam tidak berkesudahan. Tapi badan gak sakit ya? Belum? Sakit. Sampai dengan hari ketiga itu sakit. Setelah positif, sakit. Istilahnya itu kayak di cubitin satpam. Bukan dikepuk, berlebihan lah. Tapi rasanya kayak di cubitin satpam secara konsisten. Gitu. Terus 20. Itu masih gaya juga, Yun. Sampai hari ketiga masih olahraga kan? Kita kan disuruh olahraga kan. Berjemur olahraga. Terus aku lakukan vitamin tentunya, obat-obatan dari dokter yang mendampingi tentunya. Kita tidak disarankan ke rumah sakit karena ya buat para dokter dianggap masih bisa sendiri. Masih bisa sendiri. Yeah. Oke. Sampai akhirnya kok ya pas di ulang tahunku aku ingin menghadiahi pengin menghadiahi diriku dengan CT scan, swab dan tes darah. Malam aku berangkat untuk itu. Swabku bagus. Jadi COVID-nya terkendali. Tapi ternyata apa? Hasil CT scan, torak. Darahnya kurang bagus. Infeksinya tinggi, makanya kok 11 hari gak turun-turun demam. Capek lho, Rut, 11 hari demam, Rut. Naik turun. Habis mandi, keringetan enak ya yeah. Kan? Malam orang derodok lagi. Habis makan malam, minum obat, enak. Bisa tidur. Tapi begitu bangun pagi pertama kan kita ngambil langsung suhu ya. Aduh, 38 bangun kan, kan gak enak gitu. Mana psikis jadi. Nah, psikis mulai goyah. Nah, ternyata tanggal 18 itu aku mandi, itu sudah mulai ngos-ngosan. Akhirnya tapi begitu dapat kabar dari dokter, dapat kamar di sebuah rumah sakit khusus COVID, beres-beres, nah waktu beres-beres barang itu aku merasakan ternyata sebenarnya berat. Nah, ternyata sebenarnya berat. Jadi semangat kita yang tinggi, berat.